Oke, sekarang lihat efeknya dan set. Wow, gila sumpah. Yo yo guys, kembali lagi channel Zilda dan kali ini kita bakal bermain Mini World lagi ya. Bukan bermain tapi melakukan tutorial. Oke guys, jadi di Mini World ini itu datang update terbaru ya. Sebenarnya bukan baru-baru banget sih, udah dari kemarin-kemarin. Cuman aku baru bikin tutorialnya sekarang. Yang mungkin sebagian dari kalian udah tahu duluan, tapi yang bagi yang belum tahu, aku bakal kasih tahu tutorialnya ke kalian. Nah, jadi di sini itu ada kok masuk ke tools, kenapa masuk? Nah, di sini itu jadi ada update terbaru di trigger. Itu kita buat trigger dulu terbaru dan actionnya kita tambahkan. Nah, ada special effect, guys. Jadi sebenarnya ini udah dari kemarin-kemarin sih, cuman ya karena ini bagus, aku bakalan buat sesuatu ya. Mungkin kita lihat dulu di play special effect to player, terus di tipenya. Di tipenya ini kita pilih template library. Nah, ini dia. Ini dari sini banyak, guys. Ada smoke, asap, explosion, ledakan, light effect, cahaya, particle, flame, api, any formant itu apa ya? Ya sama aja kayak particle apa ini namanya? Gitu lah. Terus mark. Mark itu tanda, nah, petunjuk mark itu ya. Oh, gitu ya. Oke, jadi kita bakal lihat dulu efeknya dari atas. Dari asap dulu ya. Ini asap. Oh ya, dan di sini itu ada tanda ini yang memutar ini. Namanya ini adalah loop effect, guys. Jadi kalian yang nggak tahu bedanya, ini adalah loop effect. Jadi bedanya kayak ini. Nah, ini kan nggak ada tanda, guys. Jadi karena kalau yang ini itu loop effect. Jadi ketika efek itu aktif, dia akan terus berulang-ulang dan nggak akan pernah mati kecuali dimatiin lewat trigger. Gitu efeknya, guys. Jadi kalau kayak gini, nah efeknya cuma keluar sekali, habis itu hilang dia, guys. Jadi kalau kalian mau pakai efek yang bertahan lama ya, ini pakai loop effect ya, guys. Nah, itu dia ya. Nah, kita bakal lihat efek pertama ini dari smoke. Ini oke, kita bakal cari efek yang bagus untuk kita gunakan. Oke, itu ya. Aku udah dapat tadi satu ini ya, yang pertama. Wah, ini dia. Dapat satu efek lagi. Like 10, smoke 5, like 10. Oke, kita pakai yang lain, cari yang lain, guys. Oke dah, lama-lama, daripada lama-lama ya, udah berapa menit aku record, kalian nggak ngeliat tutorialnya. Jadi kita bakal bikin efek di tubuh kita gitu ya. Jadi kita bakal ada aura-aura di badan kita gitu ya. Jadi ya, kita bakal langsung bikin aja. Pertama-tama tadi ya, itu ke trigger. Di sini kita pilih eventnya dulu. Eventnya itu player, bisa apa aja sih, bisa lewat emoji, lewat emot, atau lewat shortcut bar atau apa, terserah ya, terserah kalian sih. Aku pakai, ntar aku dari dulu, mungkin aku bakal pakai apa ya, guys. Aku update, delete. Salah. Select shortcut bar aja ya. Select shortcut bar itu untuk memilih daftar item di bawah itu ya. Terus ketika memilih item define, nah, determine item type, milih itemnya. Item di template library, kita pilih item apa yang bisa itu bagus ya. Nah, ini kita pilih diamond sword. Oke, sudah diamond sword. Lalu kita triggernya, play special effect layernya, kita pilih tadi smoke 5 yang pertama, satu, terus tambah lagi, dan itu mana tadi special effect,
multiplier. Yang ini kita pilih like efeknya 10. Oke, udah. Tambah lagi guys, kita bakal pakai special effect layer lagi. Ini kita pilih yang lain. Flame biru. Wah, ini guys. Kita pilih flame biru. Terus tambah lagi. Apa lagi ya guys? Yang biru-biru gitu yang pokoknya. Apply special effect layer. Itu kita pilih flame lagi apa gitu ya. Yang bagus guys. Biru. Wow. Gede banget ini. Oke, kita pakai ini ya. Terus kita tambah lagi. Bagi kalian yang mainnya di HP dan di PC yang speknya nggak kuat, jangan ya. Jangan kebanyakan, nanti nge-lag guys efeknya kalau kebanyakan ya. Plus special effect top layer ini banyak banget yang aku pakai. Oke, kita pakai template library lagi, ke flame lagi, menemukan efek yang lebih lagi ya. Ini apa ini? Wah, ini ya. Kita pilih ini, guys. Nge-lag sudah aku. kok remove item? Salah, guys. Salah, sorry ya. Kita play special effect lagi di layer. Nah, kita pilih di flame lagi. Nah, tadi 14 ini udah. Yang lain. Ya, pokoknya yang biru-biru. Oh. Ini mungkin ya. Oh ini. Oh wow. Ini sama ini gitu ya. 20 sama 24 guys. Oke, kita 20. Terus special effect laginya di player di 24. Mana kan? Mana tadi? Ini flame 20 udah kita pilih lagi flame 24. Terus yang terakhir ini kita pilih apa ya, 28. Oh enggak, cuma sekali. Oke, itu doang guys. Ini. Wah, ini guys, 30, flame 30. Yap. Nah, ini untuk mengaktifkan efeknya, guys. Jadi, ini untuk mengaktifkan efeknya. Nah, kita apply. Oh, ntar. Kita cari diamond sword. Nah, kita ambil diamond sword-nya. Sudah, lalu kita apply mode. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika pegang diamond sword. Mungkin sampai begini ya. Nah, gini. Kita lihat efeknya. Oke, sekarang lihat efeknya dan set. Wow, gila sumpah. Wah, ini Ultra Instinct Zildance. Wah, gila guys. Keren guys. Gila. Wah, ini kalian lihat sendiri guys. Wah. Keren guys. Ini kalau terbang. Wah, kalau sambil terbang bagus ini guys. Wah, bisa gini ya. Tuh itu. Wah, keren guys. Oke, jadi kita bakal kembali lagi ke edit mode. Lalu kita tambahkan caranya untuk menghilangkan ya. Karena tadi ini play mode itu dia nggak hilang-hilang ya. Nah, gini terus. Terus kita ganti senjata lain pun dia nggak hilang-hilang, dia akan tetap ada terus. Nah, jadi kita bakal hilangin. Cara pakai hilanginnya, kita edit mode lagi. Terus kita ke trigger, tambah trigger baru di sini. Ah, ketutupan dah. Oke, okay, new trigger. Trigger 2, ketika player consume item, consume props. Nah, consume any item, makan itemnya kita pilih. Bottle milk ya. Itu dia. Terus actionnya di special effect itu delete special effect on player. Nah, tipe of special effectnya, waduh, milih satu-satu dong guys.
Aduh, milih satu-satu, guys. Ini kebanyakan special effect yang aku pakai, guys. Aduh. Ini flame 14 aja ya. Oke, yang lain aku ilangin. Kita pilih flame 14 aja ya, biar gampang gitu ya. Padahal kalau efeknya banyak bagus ya. Kita ilangin di sini flame 14 ya. Nah, confirm close. Nah, jadi ini untuk menghilangkan dan ini untuk memberi efek. Aku centangnya ilangin biar di efeknya cuma satu. Oke, kita close dulu dan kita ambil item, yaitu botol susu. Mana tadi? Bottled milk. Nah, terus kita ke play mode. Kalau kita pegang diamond sword, set. Nah, ada efeknya. Satu gitu, guys. Wadaw. Wadaw. Oke, kita makan ini. Nah, gitu. Jadi hilang gitu ya, guys. Ya, itu aja untuk tutorial kali ini. Dan ya, makasih udah nonton. See you di next video. Bye-bye.